teman-teman sekalian, saya bersama-sama dengan Pak Asintel dan kasih Pemkom ini akan menyampaikan bahwa kemarin hari Senin ya, tanggal 26 2021, kembali tim intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menangkap atau mengamankan buron atau DPO ya di Jalan Nirwana Estate F19 RT 02 RW 013 Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Yang ditangkap adalah salah satu DPO kita, dari sekian banyak DPO ya, kita masih ada 18 kalau ditangkap. Satu ini jadi tinggal 17 ya. Namanya adalah Victor Simanjuta SHMH. Yang bersangkutan ini adalah ASN di PPN Sanggau. Waktu itu mantan ya. Dan pada saat ditangkap, yang bersangkutan lagi di rumahnya gitu. Kenapa kita nyatakan buron? Karena sejak dia dilakukan penahanan kota oleh pengadilan, yang bersangkutan dipanggil tidak datang, didatangin di rumahnya di Pontianak tidak datang, dan pada saat itu kita datang di rumahnya juga tidak datang ya. Sehingga kita pantau terus, dan alhamdulillah tim intelijen Kejaksaan Republik Indonesia berhasil menangkap. Dan saat ini yang bersangkutan tadi malam udah dieksekusi di rutan atau di lapas Lembaga Pemasyarakatan Sanggau. Yang bersangkutan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung akan melakukan pidana selama 1 tahun.